Tim kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Saya tahu, pasti anda semua sudah tidak sabar untuk menantikan perlawanan di antara Johor Darul Takzim JDT menentang pasukan Terengganu FC yang akan berlangsung sebentar lagi. Ini adalah merupakan video ulasan serta reminder sebelum perlawanan bermula. Sedikit berita sedih buat skuad JDT untuk perlawanan malam ini. Kereta kebal Johor Darul Takzim JDT, Jordi Ahmad, kemungkinan terpaksa melupakan hasrat untuk beraksi menentang Terengganu FC pada aksi Liga Super di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badar, malam ini. Pengendali JDT, Esteban Solari berkata, kedudukan Jordi masih menjadi tanda tanya, sama ada boleh diturunkan atau sebaliknya, selepas mengalami ketidakselesaan yang menghalang dia daripada menamatkan aksi menentang Penang FC tempoh hari, sehingga terpaksa dikeluarkan pada babak pertama perlawanan. Solari juga menegaskan aksi menentang skuad kendalian Tomislav Steinbrückner bakal mengundang kesukaran buat JDT, walaupun pernah menewaskan pasukan itu 2-0 pada pusingan pertama. Jika Jordi tidak dapat diturunkan, saya tidak ada masalah untuk memperkemaskan benteng pertahanan sebab masih memiliki barisan pemain yang mantap seperti Shahrul Saad dan Shane Lowry yang boleh memperkukuhkan benteng JDT. Sudah tentu ia perlawanan sukar dan kita sudah menamatkan pusingan pertama dengan cemerlang, tapi kita kena kembali fokus untuk menempuh cabaran berbeza. Tidak dinafikan Terengganu sejak kebelakangan ini menunjuk peningkatan dalam aspek permainan dan tentunya mereka ada kelebihan kerana beraksi di laman sendiri. Ketika aksi pertama di Stadium Sultan Ibrahim kami berdepan kesukaran untuk tewaskan mereka, katanya. Ditanya mengenai prestasi Arif Aiman Hanapi yang tampak kurang efektif ketika aksi menentang Penang FC, Solari menganggap apa yang terjadi kepada pemain paling bernilai 2 musim berturut-turut itu adalah lumrah sebagai pemain bola sepak dan tidak semestinya akan terus berada di prestasi terbaik setiap perlawanan. Mengulas Terengganu, pertahanan Terengganu FC, Arzim Rezovic bersama rakan seposisinya sudah bersedia untuk merantai pergerakan rangkaian penyerang berbahaya JDT apabila kedua-dua pasukan bakal bertembung buat kali kedua dalam saingan Liga Super malam ini. Jelas pemain kelahiran Montenegro berketinggian 1.90 meter itu, pengalaman beraksi hampir 6 tahun dalam kancah Liga Malaysia, membuatkan dia sudah masak untuk berdepan dengan pemain lawan. Bagaimanapun, pemain berusia 31 tahun yang mula beraksi dalam saingan Liga Malaysia pada 2018, dengan menyarung jersi PDRM FC, menyedari tugas berat bakal menanti serta rakan sepasukannya, walaupun beraksi di tempat sendiri, Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badar. Arzib yang sudah hampir 5 musim beraksi bersama TFC dan Terengganu FC 2, dijangka bakal bergandingan dengan Muhammad Shahrul Nizam Ros Hasni di posisi pertahanan tengah, selepas kereta kebal TFC, Sardor Kilmatov, masih mengalami kecederaan lutut. Kami sudah bersedia untuk berdepan tentangan sengit daripada pasukan JDT, walaupun sedar atas kertas sudah pasti skuad Harimau Selatan itu lebih kuat, terutama berjaya menyapu bersih dengan mengekalkan rekod tanpa tewas setakat ini. Tapi kami akan cuba yang terbaik dengan strategi yang bakal diterapkan oleh barisan kejurulatihan. Saya rasa kami mampu untuk menyekat penguasaan lawan, lagipun saya sudah berada dalam Liga M hampir 6 tahun, selain pernah beraksi menentang skuad itu sejak 3 tahun lalu, katanya. Skuad Penyu yang mahu membalas dendam kekalahan 2-0 pada aksi pusingan pertama yang juga Piara Sumbangsih, dijangka bakal menurunkan Suhaimi Hussein sebagai penjaga gol, selain mempertaruhkan trio penyerangnya, Jordan Mintah, Adisak Kryson, dan Ivan Mahmud, serta General Habib Harun, sebagai perancang. Pengendali Terengganu FC, Tomislav Steinbrückner, beliau mengakui tugas berat bakal menanti anak buahnya, apabila bakal berdepan cabaran gergasi Liga Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT, pada aksi ke-14 Liga Super, sebentar lagi. Jelas jurulatih yang lebih mesra dipanggil Tommy itu, walaupun beraksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, rekod tanpa kalah yang dimiliki skuad Harimau Selatan itu, telah membuatkan anak buahnya perlu berwaspada, selain bijak mencipta peluang. Tomislav Steinbrückner meletakkan harapan yang tinggi,
agar trio penyerangnya terus mengganas untuk memburu jaringan, walaupun berdepan pendahulu liga, di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, malam ini. Bagaimanapun bekas pengarah teknikal Terengganu musim lalu itu tanpa berselindung meluahkan perasaan gembira, kerana sekali lagi akan berdepan dengan skuad kendalian Esteban Solari, selepas hanya tumpas 2-0 kepada JDT pada aksi pembukaan Liga Februari lalu. Jurulatih kelahiran Croatia itu turut menuntut anak buahnya agar tidak melakukan kesilapan yang sangat mudah, walaupun kita bermain di tempat sendiri. Kita bermain di hadapan penyokong sendiri, jadi itulah kekuatan kita. Jelas Stijn Brugner, sebarang kesilapan bakal mengundang padah, lebih-lebih lagi penyerang lawan, iaitu Backson da Silva, yang sentiasa menjadi senjata pemusnah jika mendapat peluang dalam kawasan penalti. Mengulas satu lagi perlawanan pada malam ini, Sri Pahang FC mahu menjadikan Negeri Sembilan FC sebagai pencetus kebangkitan skuad itu, apabila kedua-dua pasukan bertemu di Stadium Darul Makmur malam ini. Sri Pahang dilihat sakit, selepas mengalami dua kekalahan berturut-turut kepada Johor Darul Takzim JDT, 2-0, dan Kuala Lumpur City FC 2-1. Justeru, penjaga gawang skuad Tok Gajah, Izham Tarmizi Roslan, bersama rakan sepasukannya, akan memastikan Negeri Sembilan pulang dengan tangan kosong. Kami perlu bangkit selepas tewas pada dua perlawanan, termasuk di tangan KL City di halaman sendiri pada 4 Jun lalu. Mahu atau tidak, kami akan memastikan tiga mata menjadi milik Sri Pahang untuk kekal berada pada kedudukan terbaik dalam saingan Liga Super. Pada pusingan kedua liga ini, pencapaian lebih baik diharap dapat dipersembahkan, terutama membentuk persefahaman yang lebih baik, katanya. Ditanya peluang mencatat kemenangan ke atas Negeri Sembilan, Izham Tarmizi mengakui lawannya itu berada pada prestasi terbaik yang memerlukan skuad Tok Gajah lebih berhati-hati. Negeri Sembilan juga bukan calon-calon pasukan dan sudah pasti kami perlu memanfaatkan segala peluang yang ada untuk mengutip tiga mata di halaman sendiri, katanya. Semalam, gelaran pembunuh gergasi mungkin sesuai diberikan kepada PDRM FC, apabila kali ini menjadikan Sabah FC sebagai mangsa kedua, apabila menumbangkan lawan dengan 1-0 dalam aksi Liga Super di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, di sini, malam tadi. Ia adalah kejutan kedua yang dilakar oleh skuad Sang Saka Biru, selepas pada Sabtu lalu mengejutkan satu lagi pasukan pilihan, Selangor FC, dengan kemenangan 1-0 di venue sama. Sebaliknya, Sabah yang berbelanja besar pada musim ini seolah kehilangan idea untuk menembusi benteng pertahanan PDRM yang cukup ampuh sepanjang 90 minit permainan. Dalam aksi itu, pelawat yang dibimbing Dato' Ong Kim Swee menguasai aksi sejak mula, namun tuan rumah berjaya mendahului menerusi jaringan Nabil Latfi di minit 26. Gol itu berpunca daripada hantaran ketua pasukan, Uceh Akbar, yang melambungkan bola sebelum Nabil bijak melepasi pertahanan untuk meledak gol pertama. Sabah cuba bangkit dan peluang terbaik muncul di minit 41, namun percubaan Pak Tesu berjaya dihalang penjaga gol PDRM, Ramdan Hamid. Selangor masih perlu kerja kuat, ujar Tan Cheng Ho. Selangor FC, Tan Cheng Ho tidak mahu pemain-pemainnya terus terbuai dengan kemenangan besar 7-1 ke atas Kelantan United FC, Kelantan United, kerana mereka masih perlu bekerja keras untuk mencapai matlamat pasukan. Menurutnya, kemenangan semalam merupakan kebangkitan positif selepas kekalahan di tangan PDRM FC, selain barisan pemain Selangor menunjukkan sikap dan fokus yang baik. Paling penting setiap peluang yang kita cipta diterjemahkan ke dalam bentuk gol dan dari situ kita nampak pasukan bermain dengan penuh keyakinan bermula daripada gol pertama sehingga terakhir. Mereka memang dahagakan kemenangan pada malam ini. Fokus kita sekarang ini adalah cuba bersaing untuk mendapat kedudukan terbaik dalam Liga Super. Kita belum mencapai matlamat sebenar dan perlu terus kerja keras serta berusaha bersama-sama, katanya pada sidang akhbar selepas perlawanan Liga Super di Stadium Sultan Muhammad 4 kemarin. Jurulatih kelahiran Kedah itu memaklumkan, pemain-pemain akan melalui tempoh rehat panjang sehingga 3 minggu selepas ini dan sebahagiannya mempunyai komitmen dengan pasukan kebangsaan. Mengakui ia sedikit menjejaskan persiapan pasukan,
Cheng Ho tetap yakin penglibatan pemainnya bersama Harimau Malaya akan memberikan mereka pendedahan yang dapat digunakan untuk membantu Selangor lebih bersedia pada perlawanan akan datang. Jika kita mengingati pertemuan JDT menentang Penang FC, pengendali Penang FC, Manzor Azwira Abdul Wahid nyata agak terkilan apabila beberapa serangan skuad Harimau kumbang ketika tewas 0-2 kepada Johor Darul Tazim, JDT, semalam seperti sengaja dimatikan oleh kesalahan yang hanya bersifat taktikal daripada pengadil. Ujar Manzor, perkara itu tidak sepatutnya berlaku kerana ia boleh merencatkan permainan terutamanya apabila serangan dihentikan dengan cara yang tidak sepatutnya. Kita, Penang FC, dah cuba nak bermain bola. Kita cuba untuk melepasi bahagian tengah padang tapi serangan-serangan kita diperlakukan dengan foul, kesalahan. Dalam bola sepak ni memang ada, certain, beberapa, foul. Tapi, perlu, yang logik dan sesuailah. Mengulas Harimau Malaya, dua pemain tonggak Johor Darul Tazim, JDT, Nadzo Insa serta Safawi Rasid kembali dipanggil menyertai skuad Harimau Malaya menjelang aksi antarabangsa menentang Kepulauan Solomon dan Papua New Guinea bulan ini. Sebagai rekod, kali terakhir Nadzo yang kini berusia 37 tahun mewakili negara adalah pada tahun 2018 sewaktu pasukan kebangsaan dikendalikan Tan Cheng Ho. Kehadiran pemain berdarah kacukan Malaysia Sepanyol itu dijangka mengisi kekosongan yang ditinggalkan tonggak Selangor FC, Brandon Gan yang tidak disenaraikan kali ini. Sementara itu, Safawi yang diketepikan pada aksi kalendar antarabangsa FIFA pada Mac lepas turut dipanggil semula ke kem latihan pusih yang akan dilangsungkan di negeri kelahirannya, Terengganu bermula Sabtu ini. Safawi yang juga salah seorang kapten skuad Harimau Malaya telah mewakili kelab Thailand, Ratchaburi FC sejak awal tahun ini sebelum mengambil keputusan untuk kembali ke pangkuan JDT bulan lalu. Menerusi senarai panggilan pemain, Ketua Jurulatih Negara, Kem Pangun mengekalkan seramai 17 daripada 27 pemain yang dipanggil pada kem latihan pusat terdahulu di Johor Bahru, Johor pada Mac lalu. Sementara itu, tonggak pertahanan negara, Dion Coles, tidak dapat bersama-sama untuk menyertai kali ini kerana melangsungkan majlis perkahwinannya. Kehilangan Coles bakal diisi pertahanan muda JDT, Feroz Baharudin yang turut mendapat panggilan pertamanya bersama skuad senior negara. Skuad negara akan menentang Kepulauan Solomon pada 14 Jun sebelum mengalihkan tumpuan pada aksi bertemu Papua New Guinea, 20 Jun, dengan kedua-dua perlawanan berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Gong Badak. Sedikit berita imbasan kembali berkenaan Akil Syamsul, yang disambar Akademi JDT. Pemain Chile, Muhammad Akil bin Mohd Syamsul Aswad, AI yang mencuri tumpuan peminat bola sepak tanah air dan segelintir di Indonesia beberapa hari lalu, kini telah disambar oleh Akademi Johor Darul Takzim, JDT. Kelibat pemain berusia 13 tahun itu tular, berikutan aksi tenang dan memukau dipamerkannya ketika beraksi menentang lawan yang lebih dewasa di Terengganu. Dengan kualiti hebat dimilikinya pada usia muda, membuatkan JDT tidak menunggu lama untuk membawa pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim Fikri, Kuala Terengganu itu, untuk ke kelab tersebut. Perkembangan terkini itu disahkan JDT, menurut kenyataan rasmi dikeluarkan laman Facebook kelab tersebut, 2 minggu lepas. Selamat datang ke Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim. Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim telah menandatangani pemain muda berusia 13 tahun, Muhammad Akil Mohd Syamsul Aswadi, dari Terengganu. Remaja tersebut akan menyertai Akademi JDT. Akademi JDT adalah satu-satunya akademi kelab bola sepak profesional sepenuh masa yang menawarkan latihan bola sepak, pendidikan dan penginapan. Luaskan kuasamu Johor. Menurut perkongsian Football Terengganu, Akil sememangnya berada dalam keluarga bola sepak di mana abangnya, Arsyad Syamsul, merupakan pemain bagi skuad Terengganu 4 yang beraksi dalam saingan Piala Belia. Bapanya iaitu Mohd Syamsul Aswadi, atau lebih mesra dengan panggilan Mat Kang, merupakan legenda skuad futsal Terengganu, di mana beliau menjadi ketua pasukan, sehingga umur 44 tahun. Romel Morales, semakin hampir sarung jersi Harimau Malaya. Penyerang import KL City, Romel Morales semakin hampir bergelar pemain naturalisasi, apabila proses untuk mendaftarkannya sebagai pemain tempatan, sedang berjalan.
Menurut laporan harian Metro, Morales sudah pun terima kad pengenalan warga negara Malaysia dan pemain kelahiran Colombia itu akan mendapat pasport tempatan dalam masa terdekat. Perkembangan itu disahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif KL City, Stanley Bernard. Pihak pengurusan masih lagi dalam proses untuk mendapatkan taraf kerayatan buat Morales, tetapi tidak pasti jangka masanya, mungkin dalam masa terdekat. Namun, apa yang mengecewakan kami adalah kita tidak dapat mendaftarkan Morales sebagai pemain tempatan, walaupun dia berjaya dapat kad pengenalan, sebelum tarikh pendaftaran kedua Liga Malaysia bermula, 5 Julai depan. Itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, tetapi saya boleh katakan Morales sedang dalam proses untuk menjadi pemain naturalisasi nanti, kata Stanley. Morales yang berusia 26 tahun menyertai KL City pada 2021 selepas meninggalkan Melaka United, tetapi dia telah beraksi dalam Liga Malaysia sejak tahun 2018 dan pernah bermain untuk PKNS FC selama 2 musim. Jika semua proses naturalisasi berjalan lancar, Morales boleh menyertai skuad Harimau Malaya Kendalian Kim Panggon pada latihan pusat bulan September ini. Sebelum ini, MFL telah meluluskan permohonan Sri Pahang untuk mendaftarkan Litak dan Aguero sebagai pemain tempatan. Kelulusan mana-mana pemain naturalisasi akan dibuat berdasarkan peraturan kelayakan yang termaktub dalam Statut Persekutuan Bola Sepak Dunia, FIFA, iaitu tinggal selama 5 tahun berturut-turut di negara tersebut sebelum boleh didaftarkan sebagai pemain tempatan. Setakat ini, Malaysia sudah mempunyai 7 pemain naturalisasi, iaitu Mohamadu Sumari, Endrick Dos Santos, Guillermo de Paula, Liridon Krasniki, Sergio Aguero, Litak dan Kapten KL City, Paulo Josu. Pada 17 Ogos 2021, FAM membuat keputusan untuk menghentikan program naturalisasi, namun pasukan Liga Malaysia masih boleh membuat permohonan kepada badan kerajaan untuk menaturalisasikan pemain masing-masing. Dalam masa yang sama, lebih 2,000 tiket aksi Malaysia menentang Kepulauan Solomon telah terjual. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, telah mengumumkan sebanyak 2,080 tiket perlawanan antarabangsa Tier 1 Malaysia menentang Kepulauan Solomon di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Terengganu telah terjual setakat ini. Jualan tiket perlawanan itu telah bermula sejak 1 Jun lalu dan para peminat bola sepak tempatan boleh mendapatkannya secara dalam talian. Harga tiket untuk semua tempat duduk terbuka ialah RM30, manakala kanak-kanak berusia 6 tahun hingga 12 tahun dikenakan bayaran tiket sebanyak RM5. Selain itu, peminat juga boleh mula membeli tiket untuk satu lagi perlawanan persahabatan antarabangsa menentang Papua New Guinea yang bakal berlangsung pada 20 Jun ini. Ini merupakan peluang terbaik untuk para penduduk Pantai Timur menyaksikan perlawanan persahabatan antarabangsa dengan lebih dekat, sekaligus memberikan sokongan padu kepada skuad negara. Sudah tentu ramai peminat tidak sabar melihat aksi-aksi hebat daripada pemain skuad Harimau Malaya seperti Faisal Halim, Brandon Gunn, Safawi Rasid dan Litak. Ketua Jurulatih Kim Panggon telah mengekalkan seramai 17 daripada 27 pemain yang telah dipanggil pada kem latihan pusat terdahulu, sama seperti panggilan di Johor Bahru, Johor pada Mac 2023. Kapten Harimau Malaya, iaitu Dion Cole, dia tidak dapat bersama-sama untuk menyertai kem latihan pusat kali ini kerana melangsungkan majlis perkahwinannya. FAM dan Barisan Kejurulatihan Harimau Malaya telah mengucapkan tahniah kepada beliau dan isterinya. Seramai 10 pemain baharu dipanggil kali ini termasuk 5 pemain dari skuad Piala Mitsubishi Electric EFF 2022 iaitu Safawi Rasid, Mukhairi Ajmal Mahadi, Hakimi Azim Rosli, Azam Azmi Murad dan Litak. 3 pemain yang kembali dipanggil iaitu Nadzo Insa, Junior Elstal dan Syahril Fikri, serta penjaga gol, Azri Ebi Ghani dan muka baharu, Syahir Basha. Mengulas perkembangan Kelantan United, Kelantan United bakal menukar barisan pemain import mereka pada jendela perpindahan kedua bagi menghadapi baki saingan Liga Malaysia musim ini. Perkara ini dikongsikan oleh wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam, selepas beliau menemu bual ketua jurulatih pasukan, Nazrul Irwan Makmur, yang mana pengendali itu menganggap pemain import sedia ada tidak berfungsi seperti sepatutnya.
Jujur saya cakap, pemain asing saya tidak membantu. Saya harap pihak pengurusan dapat menukar pemain asing sedia ada, sebab kita semua nampak mereka tidak berfungsi di atas padang, katanya. Kelantan United baru sahaja mengalami kekalahan besar 7-1, semasa mereka turun dalam perlawanan Liga Super di Stadium Mohamad 4, baru-baru ini. Ketika turun menentang TRW Kelantan, seolah-olah ada sinar bagi Kelantan United, di mana pasukan itu berjaya mencatat kemenangan 4-1, yang mana turut menjadi kemenangan pertama pasukan itu, dalam saingan Liga Super. Dua pemain import iaitu David dan OJ Portera, telah menjaringkan gol, sekaligus menambah duka skuad The Red Warriors, yang terus mengalami kekalahan. Akan tetapi, Selangor tampil lebih garang, terutamanya selepas tewas mengejut kepada PDRM minggu lalu, sekaligus mencatat kemenangan besar di Kota Baru. Selepas ini, Kelantan United bakal turun menentang Sabah pada 26 Jun dan perlawanan ini bakal menyaksikan pasukan itu dibarisi oleh pemain import baharu. Mengulas perkembangan KL City FC, Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fazil, telah dilantik sebagai penaung kelab Kuala Lumpur City, KL City FC, selepas menerima tawaran daripada Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, KLFA, Khalid Abdul Samad. Menurut laporan daripada bernama, Fahmi yang juga ahli Parlimen Lembah Pantai, dikatakan telah bersetuju menjadi penaung KL City dengan syarat tiada syarikat komunikasi untuk menaja kelab bola sepak itu. Saya telah mendapat pengesahan daripada Fahmi untuk menjadi penaung pasukan KL City. Dengan syarat, KL City tidak boleh mendapatkan penajaan daripada mana-mana syarikat telekomunikasi yang kini berada di bawah kementeriannya. Ini kerana beliau tidak mahu terhutang dengan syarikat berkenaan kerana menyumbang atau membantu KL City. Jadi apa kita perlukan ialah seseorang yang dihormati dan disegani sebagai penaung dan kita akan usaha untuk mendapatkan penajaan lain, kata Khalid Abdul Samad. KL City sebelum ini melantik Ahli Parlimen Arau, Dato' Sri Dr. Shahidan Kasim pada Ogos tahun lepas, selepas bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia, Tan Sri Anwar Musa, meletak jawatannya itu. Selain itu, Khalid juga mendedahkan Dato' Bandar Kuala Lumpur, Dato' Sri Kamarul Zaman Mat Salih, sedia pertimbangkan permohonan bagi menambah bajet persatuan daripada RM5 juta kepada RM10 juta setahun. Beliau berkata kerjasama dengan DBKL bakal membuka peluang kepada syarikat pengeluar kenderaan elektrik, EV, sebagai penaja, selari dengan kempen yang dibawa DBKL. Saya dah jumpa Dato' Bandar Kuala Lumpur, dia pertimbangkan permohonan saya tempoh hari, sebanyak RM10 juta, walaupun nilai itu masih lagi jauh berkurangan dari apa yang kita belanjakan. Kita juga bersetuju untuk menjadi ambiesador Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, dan apa-apa inisiatif DBKL untuk tahun ini, termasuk KL City akan membawa kempen DBKL, menjadikan Kuala Lumpur ke arah bandar rendah karbon, sebagai jenama, katanya. Dan untuk perkembangan Sabah FC, pemain import dari Spanyol, Miguel Cifuentes, telah mengambil keputusan untuk meninggalkan pasukan TRW Kelantan dan menyertai Sabah pada jendela perpindahan kedua saingan Liga Malaysia, musim 2023. Perkara ini diumumkan oleh Sabah menerusi laman media sosial rasmi pasukan itu, di mana pemain yang mesra disapa Cifu itu bakal menjadi senjata baharu Sabah bagi menghadapi baki saingan musim 2023. Sebelum ini, peminat bola sepak tanah air menganggap Cifu terlalu bagus untuk Kelantan, apatah lagi pasukan itu sedang dilanda krisis antara pemain dan pegawai pasukan dengan pemilik kelab iaitu Norizam Tukiman atau Zam Saham. Setakat 13 perlawanan Liga Super, Kelantan hanya mampu meraih satu kemenangan, satu seri dan mengalami 11 kekalahan, sekaligus menghuni tangga tercorot dalam carta Liga. Miguel Cifuentes dianggap pemain yang sesuai untuk memperkuatkan Sabah, di mana beliau mampu beraksi di beberapa posisi, antaranya pertahanan kanan, sayap kanan dan juga pemain tengah. Kehadiran beliau bakal menggantikan seorang lagi pemain import, iaitu Sadil Ramdhani, yang ketika ini sedang mengalami kecederaan dan dalam proses pemulihan. Cifu dianggap boleh mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Sadil, sekaligus membantu Sabah untuk kembali ke kelompok 3 pasukan teratas Liga Super.
Pada perlawanan terakhir Liga Super, skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee itu tewas kepada Kedah Darul Aman dengan keputusan 2-1, dan yang terbaru, tewas kepada PDRM FC, malam tadi. Sabah telah berjaya mendapatkan pemain baharu iaitu Miguel Cifuentes atau lebih senang dikenali sebagai Cifu, untuk menguatkan lagi barisan serangan mereka, menjelang pusingan kedua Liga Super. Direkrut daripada seteru Liga iaitu Kelantan, Cifu yang beraksi di sebelah sayap kanan, merupakan produk Akademi Kelab Sepanyol, iaitu Elche. Oleh itu, penyokong Sabah harap Miguel Cifuentes boleh beri impak kepada pasukan Sabah. Lebih menarik, pemain ini turut mempunyai kepelbagaian ketika beraksi, seperti boleh bermain di bahagian tengah dan juga pertahanan kanan. Walaupun Cifu dilihat begitu menyerlah bersama-sama Kelantan, namun pemain itu memilih untuk tidak bersama-sama kelab tersebut selepas isu pembayaran gaji yang melanda mereka. Sabah kemudiannya mengambil kesempatan di atas situasi tersebut dengan terus menyambar Cifu untuk menguatkan lagi pasukan mereka. Meninjau ke laman Facebook Sabah, rata-rata penyokong teruja dengan kehadiran Cifu dan berharap pemain tersebut akan berjaya bersama mereka. Kehadiran Cifu dilihat mampu memberikan semula harapan dalam kalangan penyokong Sabah yang kini mula kecewa melihat prestasi skuad Dato' Ong Kim Swee. Laman komen tersebut juga tidak terkesi wali dipenuhi oleh ucapan selamat daripada penyokong-penyokong Kelantan yang jelas bersedih atas pemergian Cifu ke Sabah. Jelas sekali, rata-rata penyokong Kelantan sedikit kecewa dengan pemergian dia dan ada juga yang gembira dengan pemergian dia. Mana tidaknya, sudah pasti luka yang sedang dibuat oleh Zam Saham masih terasa ke atas para pemain mahupun penyokong Kepantan sendiri. Mereka sedar yang Cifu adalah salah seorang pemain handalan Kelantan yang menyerlah di saat prestasi buruk kelab itu ketika ini. Untuk status pemain terbaru JDT, penyerang antarabangsa Colombia, iaitu Radamel Falcao, telah dilaporkan sudah berada di Johor Bahru, sekaligus menguatkan lagi spekulasi bahawa pemain dua tersebut bakal bermain dalam kancah Liga Malaysia, Liga M, apabila jendela perpindahan dibuka bulan depan. Kehadiran Falco telah dikongsikan sendiri oleh pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim di laman Instagramnya, sekaligus memberi bayangan bahawa pemain berusia 37 tahun itu akan menyarung jersi Harimau Selatan nanti. Menerusi hantaran Instagram tersebut, Tunku Ismail yang juga Tunku Mahkota Johor, TMJ, telah menerima jersi pasukan Colombia sambil ditandatangani oleh Falcao. El Tigre, Falcao and the House, tulis Tunku Ismail, menerusi hantaran yang dimuat naik malam tadi. Sebagai rekod, media dari Sepanyol awal tahun ini mendedahkan Tunku Ismail berusaha untuk mendapatkan khidmat Falcao selepas kontraknya bersama kelab La Liga, Rayo Vallecano, berakhir hujung bulan ini. Menurut laporan itu, JDT difahamkan tidak mempunyai masalah untuk menawarkan kontrak sehingga tahun 2025 kepada Falcao. Malah, selepas kontraknya sebagai pemain berakhir di JDT, Falcao akan terus diberi tugas menjadi sebahagian daripada pengurusan skuad Harimau Selatan dengan menjadi duta kelab JDT di peringkat antarabangsa. Falcao dianggap salah seorang penyerang berkelas dunia selepas mewakili beberapa kelab utama seperti River Plate, FC Porto, Atletico Madrid, AS Monaco, Manchester United, Chelsea dan Galatasaray. JDT yang dikendalikan oleh Esteban Solari pula sudah memiliki 8 pemain import musim ini, terdiri daripada Jordi Amat, Beckson da Silva, Leandro Velasquez, Diogo Luis Santo, Shane Lowry, Juan Muniz, Oscar Arribas dan Fernando Forestieri. Jendela perpindahan Liga Malaysia pula akan kembali dibuka bermula 5 Julai hingga 1 Ogos depan. Mengulas kekalahan Sabah ke atas PDRM FC, Kim Swee minta ke semua pemain dan isu pemain bantai kekasih untuk cari jalan penyelesaian. Isu luar padang yang menimpa Sabah FC bukanlah penyebab kepada tumbangnya pasukan itu di tangan PDRM FC pada aksi Liga Super di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, MBPJ, malam tadi. Pengendalinya, Dato' Ong Kim Swee menegaskan, ia sama sekali tidak mengganggu fokus pasukan, namun kebimbangannya adalah lebih kepada prestasi semasa pasukan yang dilihat kian menurun. Semua pihak harus menghormati kedua-dua pihak, apatah lagi ia membabitkan hal pribadi.
Apa yang berlaku itu adalah luar kawalan kita, jadi mereka harus cari jalan menyelesaikan masalah masing-masing. Tumpuan saya adalah kepada persembahan kita, dan prestasi semasa ketika ini agak membimbangkan. Untuk itu, beberapa pertukaran akan berlaku, kata Kim Swee. Terdahulu, arena bola sepak tempatan kecoh selepas seorang bekas pemain kebangsaan dipercayai membelasah kekasihnya sehingga cedera selepas berlaku pergaduhan antara mereka baru-baru ini. Meskipun tidak dimaklumkan, namun pemain itu didakwa beraksi untuk Sabah FC dan lebih menguatkan spekulasi apabila pemain terbabit tidak diturunkan dalam kesebelasan utama ataupun di bangku simpanan ketika berdepan PDRM FC. Kekalahan 1-0 di tangan PDRM FC itu menyaksikan skuad badak tumbang dalam dua aksi berturut-turut dan hanya menang sekali daripada 7 aksi di tempat lawan. Malah, Kim Swee turut menyifatkan ia sebagai satu keputusan yang mengecewakan dan pemain harus menyalahkan diri sendiri atas kegagalan mengutip mata penuh itu. Kita harus ambil iktibar di mana kita tak boleh benarkan kekalahan demi kekalahan, terutama di tempat lawan, dengan kita memasuki pusingan kedua. Jika kita tidak mendapat keputusan terbaik, kita akan ketinggalan selepas ini, katanya. Mengulas perlawanan KL City menentang Penang FC, Bojan Hodak mengamuk dengan keputusan seri. Ketua jurulatih Kuala Lumpur City, Bojan Hodak menyifatkan keputusan seri satu sama pada aksi Liga Super menentang Penang FC tidak seharusnya berlaku kerana anak buahnya nyata lebih menguasai perlawanan malam tadi. Pengendali dari Croatia itu berkata, pasukannya bermula dengan begitu bagus dan mendahului 1-0, serta mencipta beberapa peluang mencetak gol tambahan, namun keadaan berubah pada 5 minit terakhir permainan, kemudian kami dibolosi pada minit ke-45. Ia tidak seharusnya berlaku kepada pasukan berpengalaman, kami pasukan berpengalaman, tetapi perkara sia-sia berlaku. Kami juga bermula dengan baik pada babak masa kedua, kami mengawal segalanya, sehinggalah dapat kad merah, dan pada 10 minit terakhir, kami bergelut menyelamatkan mata, katanya ketika ditemui, selepas perlawanan itu. Hodak berkata bagaimanapun beliau harus gembira dan mesti berasa gembira kerana City Boys membawa pulang satu mata, dan menyifatkan keputusan itu adalah adil. Mengulas mengenai tindakannya memasukkan pemain baharu selepas beberapa ketika sehingga menyebabkan bentuk pasukan berubah dan tidak dapat menang, Hodak berkata ia perkara biasa dalam sukan itu. Ia perkara semula jadi dalam bola sepak, dengan pemain bersaing untuk memasuki kesebelasan utama, maka mereka akan diberi peluang. Apabila mereka buat dengan baik, mereka akan mendapat peluang itu lagi, tapi jika mereka tidak melakukan perubahan, mereka akan dikeluarkan dengan segera, jelasnya. Ketika ini, KL City menghuni tangga ke-6 Liga Super dengan berjaya mencipta 6 kemenangan, 5 seri dan 3 kalah selepas mengharungi 14 perlawanan. Untuk makluman, semalam merupakan hari jadi ketua jurulatih Harimau Malaya, iaitu Kim Pangon. Pangon yang baru memegang jawatan sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya selama 3 bulan, telah berjaya layak secara merit ke Piala Asia, sekaligus menamatkan sumpahan selama 42 tahun, tidak layak ke pentas tertinggi Asia itu. Bekas jurulatih skuad kebangsaan Hong Kong itu dilantik secara rasmi pada Mac 2022 bagi menggantikan Tan Cheng Ho yang melepaskan jawatan dan dalam tempoh sesingkat selepas Malaysia layak ke Piala Asia. Semasa kempen kelayakan Piala Asia, Malaysia berjaya menewaskan pasukan yang lebih kuat seperti Turkmenistan dan memberikan saingan kepada Bahrain. Skuad kebangsaan juga mudah menewaskan Bangladesh 4-1 bagi melayakkan diri secara merit ke Piala Asia 2023. Sejak mengambil alih Harimau Malaya, Pangon berjaya mencatatkan 10 kemenangan dalam 14 perlawanan persahabatan mahupun pertandingan. Antara mangsa yang dibaham Harimau Malaya ialah Filipina, Hong Kong, Turkmenistan, Thailand, Brunei, Bangladesh, Myanmar, Laos dan Singapura. Manakala hanya 4 negara yang pernah menundukkan Harimau Malaya iaitu Singapura, Bahrain, Vietnam dan Thailand. Mengulas perkabaran Shane Lowry ke kelab Indonesia, ini adalah 3 sebab utama mengapa Shane Lowry perlu kekal dalam benteng JDT. Pasukan Johor Darul Takzim, JDT, sekali lagi tersenarai dalam senarai pasukan yang bakal berentap dalam saingan Liga Juara-Juara Asia, ACL.
Skuad Harimau Selatan itu kali pertama membuat penampilan sulung mereka menyertai kejohanan bertaraf antarabangsa itu sejak 2019 dan terus mendapat slot automatik dalam liga berkenaan. Ketika musim tersebut, pemain-pemain seperti Safawi Rasid, Aidil Zafwan dan Farizal Marlias terus memberikan persembahan terbaik dengan memberikan prestasi terbaik mereka sepanjang saingan di peringkat kumpulan. Tidak cukup dengan itu, jaringan daripada Safawi ketika menentang Shandong Luneng juga berjaya dinobatkan sebagai antara gol terbaik dalam kejohanan ACL 2019. Sambil menanti debaran menjelang ACL musim ini, ada kabar angin yang bertiup kencang berkenaan pemain pertahanan JDT, Shane Lowry, bakal dipinjamkan ke kelab Indonesia, Persija Jakarta. Walaupun masih belum dapat dipastikan kesahihannya, ada beberapa sebab mengapa hikmat pemain kelahiran Australia itu masih diperlukan di JDT. Sebab yang pertama, pengalaman ACL lebih lama. Untuk rekod, Shane Lowry mula menyertai JDT sejak musim 2021 dengan misi khas dalam saingan ACL sebagai tanker utama JDT. Kehadirannya dalam skuad Harimau Selatan itu sekaligus membawa pasukan gergasi itu hingga ke peringkat ke-16 kejohanan yang ketika itu menepasi sasaran yang diletakkan oleh pemilik kelab tersebut, Tunku Mahkota Johor, TMG, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Kedua, gandingan akan lebih mantap dengan Jordi Ahmad. Walaupun banyak menyaksikan pemain pertahanan, Feroz Baharudin digandingkan dengan Jordi Ahmad, namun Shane juga serasi dengan tanker kental naturalisasi Indonesia itu. Disebabkan kedua-dua mereka merupakan pemain tetap kesebelasan utama di skuad senior dan JDT2, wajarlah mereka dipadankan bersama untuk memperkukuh tembok pertahanan skuad berkenaan. Dan yang ketiga, musim lebih sengit, sasaran untuk layak ke peringkat lebih tinggi. Memandangkan persembahan JDT pada musim lepas melepasi sasaran, pastinya TMG letakkan sasaran lebih tinggi dalam kejohanan berkenaan. Ditambah pula dengan muka baharu seperti Hendrik Dos Santos, Diogo dan Juan Muiz, pastinya kekuatan pasukan lebih mantap untuk mengharungi saingan lebih sengit apabila berdepan kelab-kelab gergasi seperti kelab Jepun dan Korea yang memiliki kekuatan lebih mantap. Dan berita terakhir sebelum perlawanan di antara JDT menentang Terengganu ini bermula, ini adalah sedikit perkembangan mengenai Lukman Hakim Samsudin. Awal pagi tadi, penyerang skuad kebangsaan, Lukman Hakim Samsudin, telah menjaringkan gol bagi menyelamatkan kelabnya, NJRVK, daripada mengalami kekalahan dalam saingan Lengjudiel Karla. NJRVK turun menentang Selfos, dan Lukman terlebih dahulu diletakkan di bangku simpanan. Setelah dimasukkan, pemain itu berjaya menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-84, sekaligus memastikan satu mata diperoleh oleh pasukannya di laman sendiri. Jaringan yang dihasilkan oleh Lukman Hakim tiba sebelum beliau pulang ke Malaysia bagi menyertai kem latihan skuad B23 tahun negara menjelang kejuaraan B23 AFF 2023 di Chonburi, Thailand kelab. Sebelum ini, Lukman turut menjaringkan gol buat NJRVK ketika pasukannya menewaskan KFA dengan keputusan 4-2 pada aksi kalah mati saingan Piala Bola Sepak Lelaki Iceland, April lalu. Gol pembukaan NJRVK menjelma pada minit ke-60 menerusi Mark Mick Auslan dan beliau menambah gol kedua berselang 7 minit kemudian. Martin MRS Verison cuba merapatkan jurang ketika permainan memasuki minit ke-86. Tetapi kegembiraan pasukan itu hanya mampu bertahan selama 2 minit, selepas Umar Dio menjaringkan gol ketiga, buat Narvik. Lukman yang masuk sebagai pemain gantian, tidak mahu melepaskan peluang untuk turut meletakkan nama selaku penjaring pada masa kecederaan, sekaligus memastikan kemarahan buat NJRVK, terus ke pusingan 16. Lukman turut membantu pasukannya dengan mencipta bantuan jaringan dalam satu lagi aksi piala, ketika menentang Augnablik. Manakala ketika aksi persahabatan, anak kelahiran Kota Bahru itu berjaya menjaringkan gol ketika menentang Reykjavik dan Haukar FC, 2 gol. Dan ketika ini, Lukman dikabarkan akan pulang ke Malaysia untuk sertai kem latihan pusat skuad Malaysia bawah 23. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, semalam telah mengumumkan senarai nama 26 pemain yang dipanggil sertai kem latihan pusat skuad bawah 23 tahun. B23, Kendalian E. Ella Varasan.
Kem latihan pusat itu diadakan selama seminggu, bermula 12 hingga 19 Jun 2023, sebagai persiapan menjelang kejuaraan B23 AFF 2023 di Chonburi, Thailand bermula 16 Ogos hingga 26 Ogos 2023. Daripada senarai itu, Ella Varasan telah mengekalkan 15 pemain yang menyertai pasukan sukan C2023 di Kemboja dan memanggil beberapa muka baharu, antaranya Muhammad Abu Khalil, Muhammad Aiman Farhan Muhammad Fauzi dan Muhammad Haris Mansur. Turut dipanggil ialah pemain yang berpengkalan dari luar negara, iaitu Lukman Hakim Syamsuddin. Penjaga gol Terengganu, Rahadi Azli Rahalim, yang terlepas sukan C2023 akibat kecederaan jari, akan kembali menyertai kem latihan tersebut. Pasukan junior negara yang diundi kumpulan B kejuaraan B23 AFF 2023 bakal bertemu Indonesia B23 pada 18 Ogos 2023 dan menentang Timor Leste pada 22 Ogos 2023 di Chonburi, Thailand. Juara kumpulan dan naib juara kumpulan terbaik akan layak ke pusingan separuh akhir kejuaraan. Selain Piala AFF B23, mereka juga mempunyai satu lagi tugasan penting pada bulan September, iaitu kelayakan Piala Asia B23. Presiden FAM, Dato' Hamidin Mohd Amin mengesahkan, pihaknya akan memanggil beberapa lagi pemain muda yang berpengkalan di luar negara bagi memperkuatkan pasukan Malaysia bawah 22 tahun. Justeru itu, dua pemain dari kelab Eropah, iaitu Noah Lyne dan Richard Chin, dijangka sertai skuad Malaysia B22 dalam kem latihan pusat yang akan datang. Malaysia perlu layak ke Piala Asia B23 tahun depan kerana ia menawarkan tiket ke Sukan Olimpik di Paris untuk tahun 2024.